السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sering saya menerima laporan dari jamaah, terutama ibu-ibu. Di rumahnya selalu merasa ada sesuatu berantakan, selalu ada masalah. Sama suaminya ada masalah, sama orang tuanya ada masalah, sama anaknya ada masalah, sama tetangga pun ada masalah. Dan dia berusaha semaksimal mungkin menjaga diri dan melindungi diri dari bermacam-macam masalah, tapi tetap ada saja. Atau dalam dirinya sendiri merasa tidak tenang, ada was-was, merasa ada tergoda, ada gangguan, ada makhluk halus, ada bermacam-macam. Kira-kira apa obatnya untuk menyelesaikan masalah? Saya berikan, dan ini obat insya Allah bermanfaat untuk semua. Tidak usah panggil tukang dukun, tidak usah panggil siapa-siapa. Anda sendiri laksanakan. Akan Allah subhanahu wa ta'ala merubahkan rumah kita insya Allah menjadi tenang, adem, enak. Yang pertama, bawakan air dan isi dalam air itu garam. Air itu dicampurin dengan garam. Dan dibacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali. Ayat 5 pertama Suratul Baqarah. Ayat Al-Kursi 7 kali. 3 ayat yang terakhir Surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya ulang lagi. Air, isi dengan garam, dan dibacakan dalam air Al-Fatihah 7 kali. Yang kedua, 5 ayat pertama 1 kali dari Alif Lam Mim sambil wa ulaika hum al-muflihun, 5 ayat. Yang ketiga, 7 kali ayat Al-Kursi. Yang keempat, 3 ayat yang terakhir Suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum sambil selesai. Kemudian qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kalau Anda merasa masih asing, boleh ditambah air dan silakan minum. Bisa diminum. Kalau Anda merasa terlalu asing, belum kuat karena garamnya terlalu banyak, boleh ditambahin air. Ini satu untuk minum. Jelas? Yang kedua, bawakan ember besar, isi air dalam garam. Ini untuk mandi boleh. Bapak Ibu, ini serius saya bicara ya. Insyaallah Anda jumpa, insyaallah semua masalah dalam hati, dalam perasaan, dalam jiwa, dalam fikiran insyaallah selesai. Ember besar, isi air dan campur dalam garam. Bisa pakai mandi. Ayat yang dibaca sesuai ayat yang saya sudah kasih tadi. Boleh. Bagaimana cara bacaannya? Bacaannya habis Anda baca tiup dalam, bukan meludah ya, tiup saja. Tiup 3 kali boleh, 1 kali boleh, tak masalah. Dan saya sampaikan begini karena sudah berkali-kali ada yang memberitakan soal rumahnya ada banyak masalah, saya tidak tahu apa. Dan mohon maaf, selama saya di Indonesia, mohon maaf ya, orang di Indonesia terlalu banyak was-was. Jadi kalau merasa ada sesuatu, Ustaz, kayaknya ada di rumah apa-apa. Padahal tidak ada. Oleh karena itu di Indonesia cepat paling laku usaha tukang dukun. Laku cepat. Seperti ada seorang ibu, kasihan, maksud saya kasihan, kalau kita mampu mengobati diri, menamankan rumah kita, kenapa kita minta tolong orang lain? Inilah sudah saya berikan cara, insya Allah aman,
insya Allah yakin dan tidak ada dalamnya syirik. Itu yang paling bahaya. Ada seorang ibu kemarin minta sama saya tolong untuk masuk ke rumahnya, karena habis saya isi tabligh akbar di salah satu daerah di sini di Jakarta tidak jauh, dan dia minta tolong sambil nangis, "Ibu maaf, saya tidak bisa kalau mau masuk rumah, berarti semua jemaah minta masuk rumahnya. Jadi lain kali enggak, ini saya sudah berapa lama tidak bisa masuk rumah saya. Kenapa? Ada banyak hantu." Sambil tolong Syekh datang. Barangkali dalam datangnya Syekh terusir ini hantu. Ini juga masalah sebenarnya. Ucapan hal seperti ini memiliki keyakinan kalau seorang syekh datang hantu bisa terusir, itu sudah punya pikiran salah. Cuma sekarang ini bagaimana saya mengobati masalah ibu ini? Saya terima, saya datang. Terus ibu apa cerita rumah ini? Ceritanya saya pernah didatangi seorang kiai, katanya. Tapi begitu dia masuk ke rumah, dia langsung berkata, "Bu, di rumah kamu ada banyak hantu." Mulai dari situ, saya takut. Jadi saya minta tolong para kiai lain, tidak ada yang mau datang ke rumah saya. Malah saya bertambah takut. Akhirnya ada seorang dukun yang mau bantu. Tapi dengan syarat, dia mau membacakan apa, saya tidak tahu mau baca apa. Setiap satu ekor jin keluar 250. Setuju ibu itu? Oh, boleh, tapi saya cuma ada 500. Udah, saya bantulah, saya masuk dulu, saya mau lihat berapa ekor ada. Masuk tukang ini apa namanya, dukun itu habis baca-baca apa, "Alhamdulillah ibu tidak banyak, paling cuma 5 aja." Jadi saya baca-baca keluarin 2 karena ibu mampu bayar 500. Kalau nanti ibu sudah sanggup lunasi lagi, nanti saya datang lagi usir yang tersisa. Dan kasihan ibu berjaya. Sambil sekarang dah mau masuk rumahnya, sambil saya ketemu dan disuruh saya masuk. Jadi ibu sekarang yang tersisa cuma 3 ya? Kan katanya 5 kan? Yang terusir 2. Tinggal 3. Terus ibu membayar ke saya berapa? Tidak apa-apa, saya ikhlasin, tapi yang penting bantulah. Udah begini aja, saya masuk, ibu tunggu di luar. Kalau dengar suara saya bertariak, berarti saya lagi berantem sama mereka. Terus saya masuk. Begitu saya masuk ke rumah, saya panggil ibu sini. Baru masuk ya, saya jujur saja tidak lihat apa-apa. "Bu, saya sudah periksa rumahnya, aman." "Terima kasih saya." "Berarti aman sekarang, tidur." "Tidur." Dan saya kasih obat itu, bagi garam terus yang lain-lain. Terus dia bawakan amplop, lumayan lah. Saya bilang, "Bu, ini sedekahin ke masjid atau ke anak yatim, bukan ke saya. Itu bukan kerjaan saya." Sekali lagi ibu, jangan percaya dukun dan sihir. Yakini. Alhamdulillah habis itu beliau rutin baca suratul Baqarah dan alhamdulillah nyaman, enak. Malah sekarang rumahnya selalu ramai, berujung datang silaturahim banyak. Dan sebenarnya masalahnya cuma was-was. Tapi was-was 90%, sejarah medis pun 90% sebabnya penyakit manusia adalah was-was. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini insya Allah bermanfaat banyak. Ini semua Bapak Ibu ikhtiar. Tapi semuanya harus kalbu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan, kata Rasulullah SAW, Allah menhalalkan bermacam cara obat, silakan
kecuali berobat dengan cara syirik, tidak boleh. InsyaAllah dijauhkan oleh Allah SWT dari godaan, dari penyakit, dari bahaya waswas, dari jiwa tidak tenang. InsyaAllah semua bisa diatasi dengan izin Allah SWT.